Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Asik pesta narkoba dan sembunyikan 16 paket narkotika golongan 1 jenis ganja. Tiga pemuda asal Kepahyang digelandang ke Polres Kepahyang. Menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat terkait adanya sekelompok pemuda yang melakukan pesta narkoba di Kecamatan Kepahyang, Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahyang melakukan penyelidikan dengan mendatangi langsung lokasi. Saat tiba di lokasi, tim Satres Narkoba Polres Kepahyang mendapati adanya sekelompok pemuda yang sedang berkumpul dan dilakukan penggeledahan. Kasat Narkoba Polres Kepahyang AKP Tommy Syahri menjelaskan, saat timnya sudah melakukan penggeledahan didapati 16 paket narkotika golongan 1 jenis ganja yang disembunyikan sekelompok pemuda FC, AN, dan AY di bawah tempat tidur. Setelah kita datangi, ternyata di sebuah rumah di Desa Perembu kita mendapati ada pelaku yang sedang pesta. Dan kita langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 16 paket ganja. Dengan adanya barang bukti yang didapat, FC mengakui barang bukti itu miliknya bersama dua rekannya untuk dipakai sendiri. Jual mana? Tidak tahu. Hah? Belum jual, belum jual. Sebelumnya? Sebelumnya. Tiga kali. Ya, sebelumnya aku beli untuk pakai dewe ke kawan-kawan, paling makainya. Lama kalau pakai ganja? Baru 2 bulan, 3 bulan ini ya. Dari Kabupaten Kepahyang, kontributor TVRI Bengkulu melaporkan.